sekalian, siang ini saya menerima kunjungan Dubes Korea Selatan untuk Indonesia. Kita tadi berdiskusi mendapat masukan dari Bapak Dubes mengenai pelaksanaan election pemilu legislatif nasional di Korea Selatan yang telah terlaksana pada tanggal 15 April yang lalu. Tapi tahapan-tahapannya sudah dimulai dari Januari, Februari, Maret, pada saat Korea pada puncak pandemi dan justru angkanya sedang meningkat saat itu. Kami mengundang Duta Besar Korea Selatan. Beliau banyak memberikan masukan, di antaranya dukungan publik yang sangat tinggi untuk melihat mendapatkan pemerintahan yang efektif